gato apa ini umpan. Mantan Palatio PSPS Pekanbau Philip Hansen Maramis dan mantan pemain timnas RI di eranya Peri Sendria dijamu makan malam dek penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol usai pembukaan turnamen Omputa Kakap 1 tahun 2023 dan laga eksibisi Omputa KFC melawan PSPS Pekanbau All Star Legend. Jamuan makan malam iko digolau di Aula Balai Pendopo Umah Dinas Bupati Kampar Jalan Profesor Haji Muhammad Yamin, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, pada Sabtu 7 Januari 2023 malam potang. Philip dan Peri tampak sangat menikmati jamuan makan malam yang disuguhkan dek menu masakan khas Kampar dek penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol. Mantan Palatio PSPS Pekanbau Philip Hansen Maramis menyampaikan ucapan terima kasih atas jamuan makan malam yang digolau dek penjabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol. Philip Hansen juga mengatakan bahwa turnamen Omputa Kakap 1 Iko merupakan ajang membaikkan edukasi bagi generasi muda di Kampar untuk olahraga sepak bola. Dari Bangkinang Kota Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV mengabarkan. Bebas pak. Bos. Oke. Ya. Salam tangguh. Salam tangguh. Satu, dua, tiga. Oke. Saya juga mau nunggu. Oh ya, terima kasih Pak. Yuk Pak, Pak Bupati. Ya. Kapan lagi kita? Siap. Iya Pak. Nanti saya. Oh iya. Aduh. Sehat. Timnas. Iya. Saya jumpa di sini pula. Ya Allah. Dekat rumahnya apa? Bagus lah begitu. Iya. Dulu aliran kiri, sekarang aliran kanan. Itu dia. Usman Khotimah. Siap. Asyik dengan dia dia berantem. Alhamdulillah jumpa di sini. Jumpanya di sini pula. Bang, terkait hasil eksibisi tadi gimana Bang? Oh, eksibisi luar biasa. Luar biasa, semua pejabat-pejabat di Kampar bisa main. Okay. Alhamdulillah, nikmat kita main sama semua. Datang Peri teman saya dari pusat, saya instruktur dari pusat juga, membagi ilmu gitu. Akhirnya kita menang. Alhamdulillah. Iya Bang. Tadi ikut tergabung di Omputaka ya? Iya, saya ikut Omputaka. Bang, ini untuk generasi kedepannya Bang, pemain bola sepak apa Riau gimana Bang? Sepak bola Riau pada saat ini barometernya adalah Kabupaten Kampar. Karena dia yang banyak sekali juara porprov. Jadi saya udah bicara sama Bupati, saya akan sharing untuk kedua kalinya untuk membentuk Akademi Sepak Bola Kampar. Untuk menunjang olahraga sepak bola khususnya. Yeah. Untuk imbauan kita Bang, generasi muda Bang, gimana Bang? Ya karena sepak bola ini kan menjanjikan, yeah. Ya kan? Yeah. Jangan bilang sepak bola menjanjikan, sepak bola itu menjanjikan dari sekarang bisa. Mudah-mudahan dengan sepak bola kita bisa majukan segala hal ya, maksud saya gitu. Sip.